mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 10 Januari 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak akan turun hujan. Cuaca akan bervariasi mulai cerah hingga berawan. Namun harap waspada untuk daerah Lumajang karena akan diselimuti awan tebal. Pada siang hari ada 3 daerah yang akan turun hujan ringan, yaitu Bojonegoro, Kota Mojokerto, dan Tuban. Sedangkan daerah lainnya akan cerah hingga berawan. Pada malam hari, giliran Bangkalan yang akan diguyur hujan ringan. Kota Malang dan Trenggalek akan diselimuti awan tebal dan mayoritas daerah lainnya akan cerah berawan. Lalu pada dini hari, seluruh daerah di Jawa Timur kembali tidak turun hujan. Namun awan tebal akan menyelimuti wilayah Kabupaten Blitar, Kota Malang, Lumajang, dan Trenggalek. Untuk kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah di pagi hari dan juga di siang hari. Kemudian akan cerah berawan di malam dan dini hari. Suhu Surabaya hari ini berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban 50 hingga 90%. Sekian informasi perakiraan cuaca Jawa Timur hari ini, Selasa 10 Januari 2023. Terima kasih dan selamat beraktivitas.